Penduduk terjejas banjir di Terengganu juga menunjukkan penyusutan. Setakat pukul 4 petang, lebih 300 penduduk terjejas di dua daerah. Bersedia di lokasi, Siti Jamilah Hanim Jamil. Jamilah, bagaimana dengan perkembangan di sana? Ya, Sahih, perkembangan di Terengganu ini, tepatnya saya berada di daerah Setiu bagi meninjau banjir di kawasan sekitar ini. Dan di Setiu ini sebenarnya hanya terdapat dua PPS yang dibuka, iaitu di PPS Kampung Besut dan juga PPS Surau Mak Bakas. Dan tinjauan kami bersama anggota dan pegawai APM Setiu mendapati proses pemindahan penduduk terjejas banjir berjalan dengan lancar. Dan di Surau Mak Bakas ini hanya tiga keluarga sebenarnya yang berada di PPS berkenaan selepas rumah mereka ditenggelami air sehingga melebihi 3.5 meter. Dan untuk keseluruhan di Terengganu ini, di Hulu Terengganu sebenarnya merekodkan 317 penduduk terjejas banjir sehingga 4 petang tadi, iaitu yang berada di PPSK Kampung Gunung Menerong sama 132 penduduk, di PPS Kampung Kemat 39 dan juga di Kampung Pengkalan Ajar 146. Dan di situ ini hanya 8 di situ ini hanya 13 penduduk terjejas banjir yang berada di dua PPS. Dan Sahih, kalau dapat saya kongsikan cuaca ketika ini di Setiu, hujan masih lagi direkodkan di beberapa kawasan. Dan menurut pegawai APM yang kami temui, sekiranya tidak berlaku hujan sehingga tengah malam ini, penduduk terjejas banjir dijangka akan dibenarkan pulang. Namun sekiranya hujan lebat berlaku sehingga malam ini, penduduk terjejas banjir dijangka akan terus meningkat. Itu saja dapat saya kongsikan, Sahih, untuk perkembangan banjir di Terengganu. Baik, terima kasih Jamilah untuk perkembangan di sana.